Dia ikut undang-undang. Dia tak bukan soal PM, soal pembangkang. Dia ikut undang-undang dan tafsiran undang-undang. Iaitu serah pada speaker. Jadi yang SPM kena masuk campur lah untuk macam PBT ke? Dia belum lagi, tapi saya percaya dia mikir ke arah itu. Kita semua tu kan yang bersatu sendiri tidak sokong waktu nak tinggi dalam tu kan. Jadi masih ada kan dalam pengaduan penerusi presiden, penerusi bersatu sendiri tapi tidak dinyatakan sesuatu. Saya tidak tahu mengapa dia pilih untuk baca sebahagian dan tinggal sebahagian. Tapi mungkin itu memang kaedah kerja politik bersatu lah. Sebab itu dia kempen-kempen dia menang begitu, dia cerita yang sebahagian. Macam Black Rock lah, dia cerita sebahagian, dia tinggalkan sebahagian. Tak betul. Baca yang sepenuhnya. Dan saya sendiri tidak terlibat dalam perbincangan itu, tapi yang terlibat daripada wakil kerajaan pada masa itu ada, termasuk ni Tun Wan Junaidi yang sekarang TYT. Sebelah kita saya ingat Saifuddin Nasution pun ada. Sebelah sana Takiuddin ada. Kita Luke ada. Jadi mereka tahu kita yang keras mahu masukkan bahagian, kalau dia pecat sekalipun mesti kubur. Tapi mereka menentang. Mereka menentang. Ia ada rekodnya ada dalam perjumpaan.